kesempatan dua narasumber yang sangat luar biasa, ada Ibu Kartika Puspa Dwiana STP MSI dan juga Ibu Kartika Sari Subagio STP MSI. Diajarkan untuk membuat tugas, mampu menganalisa, mampu berpikir kritis. Motivasi kakak-kakak untuk ngambil studi S2? Satu, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Kita belajar mandiri, koneksi yang lebih banyak. Zaman sekarang, ketika kita mempunyai spesifikasi atau kita punya keahlian dibandingkan kaum rata-rata, orang lain yang rata-rata, itu value kita akan meningkat. Bisa mengembangkan produk dari ilmu yang kalian pelajari. Pengalaman dari kegiatan praktikum itu juga sangat membantu pada saat mereka ada di dunia kerja. Kami juga membekali mahasiswa itu dengan pelatihan hak asasi sipil. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di webinar PRTP selanjutnya.